pingin terkenal sebagai ada sensasinya atau terkenal karena karya? Kalau sih gini ya, kalau kamu mau menuju suatu tempat, ada jalan tikus, ada jalan rame yang macet mana. Kalau aku dimanapun aku mencapai jalan itu. Kalau mungkin terkenalnya karena sensasi juga nggak apa-apa sih. Tapi emang ini satu keinginan ingin menjadi selebgram atau seperti apa? Enggak pernah sih berpikir aku untuk menjadi selebgram sih, soalnya aku memang suka bahas India biasanya. Aku lebih kayak ke bisnis jual beli baju, aksesoris dan lain-lain kayak gitu. Tapi enggak niatan ingin apa menjadi selebgram, tapi selebgram yang ngebahas soal tentang India atau apa? Gini, jadi kalau orang terkenal tuh pasti kan, kenapa orang pengen terkenal? Pasti tujuannya uang. Sebenarnya saya mau aja sih, cuman dulu pengen banget ya jadi artis lah, ngapain selebgram? Cuman karena kita harus sadar kredibilitas kita apa di situ. Nah aku lebih menjalani, misalnya aku sukanya bisnis, passionnya lah itu di sana. Tapi barunya ini kan, setahu saya ya, dulunya kan sempat viral, apa sih namanya, terkenal karena sensasi mungkin. Ini seperti apa maksudnya, saat ini terkenal, pingin terkenal sebagai ada sensasinya atau terkenal karena karya? Kalau aku sih gini ya, kalau kamu mau menuju suatu tempat, ada jalan tikus, ada jalan rame yang macet mana. Kalau aku gimana pun untuk mencapai jalan itu. Kalau mungkin terkenalnya karena sensasi juga nggak apa-apa sih. Kim Kardashian aja artis Hollywood juga lewat sensasi sih, jadi nggak ada masalah. Lagian orang Indonesia emang suka pendidikan. Aku bahas pendidikan nggak laku. Jadi kalau aku gini, pendidikan ada, motivasi ada, sensasi ada. Jadi ibarat pasar lengkap sih. Tapi kalau misalnya untuk selebgram sendiri untuk menjadi konten kreator itu, apakah pada saat datang ke acara ini apakah menjadi satu keinginan untuk menjadi lebih ini lagi atau seperti apa sih? Sebenarnya aku bingung pertanyaannya. Jadi poinnya gimana? Ini kan konten, ini kan soal tentang konten kreator. Maksudnya setelah mengikuti acara ini apakah ada keinginan menjadi lebih baik lagi? Apalagi tadi kan sudah dibilang tadi satu jam 4 jam apa 1,2 miliar gitu miliar tadi. Gitu. 1 jam apa ini penghasilan ya? Iya. Kalau aku penghasilan belum nyampe segitu sih, tapi kalau orang lain mungkin bisa ya. Tapi aku pernah menjual 1 jam 2.000 produk 3.000. Kalau aku sih dari sini ya mungkin sensasi aku bisa kurangi lah ya. Jadi aku pengen lebih kayak selling produk lah, kan tadi banyak motivasi di sana. Kalau bisa dapat uang, sensasinya kurang-kurangnya aja gitu. Jadi kayak menginspirasi orang bahwa TikTok ini bisa bikin apa afiliasi, bikin orang yang nganggur itu punya earning money more kayak gitu. Kalau sensasi adalah sedikit-sedikit tapi lebih dibanyakin prestasi kayak gitu kalau bisa ya. Tapi untuk saat ini Rina lagi sibuk apa sih? Ya kalau aku sih sibuk ini sih konten terus, karena aku kan di platform aku laris banget view-nya. 50 juta, 60 juta view. Dibayar Facebook lumayan loh. 1 bulan 200 juta, kalau TikTok ya bisa 250 juta lah. Endorsement dan afiliasi juga. Oke, berarti bisa dibilang dunia sosial media ini sangat menguntungkan ya bagi kita. Banget sih. Coba kalau zaman dulu harus casting dulu lah, apa kalau zaman sekarang kan enggak. Maksudnya kita tuh punya kesempatan banyak. Lu enggak usah jadi anak artis gitu. Untuk menjadi orang terkenal yang penting kamu punya sesuatu yang dikenal. Misal aku tentang Bollywood, kan aku enggak ada kompetitor ya, satu bidang di mana kita kuasai. Itu kalau untuk popularitas enggak kalah loh sama artis. Kalau view kita hampir 100 juta, penduduk Indonesia 280. Udah hampir masyarakat kita bisa tahu kita gitu. Jadi sosmed membantu uang, membantu famousnya juga sih semua. Mungkin ada hal yang menarik gak sih selama membuat konten ini? Yang menarik ya pasti dapat pundi-pundi rupiah sih. Yang gak menariknya, pertama kita kayak tertekan. Karena kalau kita biasa view-nya banyak, tiba-tiba gak ada, kamu redup ya. Untuk mempertahankan supaya gak redup itu kan di situ banyak hal yang kita lakukan gitu loh. Ya ibaratnya ngapain aja, gimana caranya supaya view-nya itu stabil tuh apa coba yang disukai masyarakat. Berarti kita, tandanya kita harus terus belajar menggali potensi-potensi yang ada supaya masyarakat ini gak boros. Karena orang Indonesia ini gampang viral tapi gampang ditinggalin loh. Yeah. Untuk bertahan di sosial media lama itu sulit sekali sih. Oke, dari pundi-pundi yang telah didapat, apa aja yang sudah dihasilkan? Maksudnya kayak dihasilkan kayak berupa apa yang sudah? Sebenarnya sih kalau aku belum terhitung kaya raya kayak selebgram lain ya, karena aku kebiayain adikku semua, orang tuaku.
kuliah gitu kan, walaupun terakhirnya mereka nggak selesai. Jadi kemarin tuh hartaku lebih banyak kayak aku sumbangkan ke keluarga, tapi for this year aku benar-benar fokus mencintai diri sendiri sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting aku rela ngelakuin itu karena aku menjunjung tinggi pendidikan. Dinamo Kerja sampai ada di sini masih tetap bertahan tuh karena pendidikan loh. Tanpa pendidikan yang baik nggak bisa berkompetitor dengan TikToker lain atau selebgram lain, karena kalau nggak ada pendidikan dan motivasi yang baik atau nilai-nilai, kita ditinggalin masyarakat cepat sih. Tapi kalau ada pendidikan tuh biasanya di sana tuh lebih dalam lagi. Oke. Satu lagi deh. Ini ada sempat tawaran film nggak sih? Udah. Tanggal 7 aku main film sama production house orang-orang India lah ya. Aku nggak bisa spill dulu, tapi yang jelas aku dapat peran, dibilang peran utama sih nggak, cuma dari awal sampai akhir. Itu filmnya apa sih kalau boleh tahu, yang sebagai pemeran apa sih? Itu sekretaris sih, kan aku kan pakaiannya seksi gini, sekretaris. Ya filmnya bos ya, yang penting kayak horror kalau di Indonesia. Tapi nggak apa-apa sih, kemarin aku udah nyanyi loh sama Saiful Jamil, udah keluar single aku. Jadi sekarang aku film gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu gila pengen jadi artis banget, karena menurut aku sekarang mau jadi influencer, mau jadi apa, ujungnya manusia uang kan. Cuman kalau ada kesempatan, why not? Lucky by chance. Apa nih nanti di tahun 2024 selanjutnya? Sebenarnya sih kalau aku tuh berdoa kepada Tuhan, semoga menikahlah dengan orang yang tepat. Karena udah ngerasa ini waktunya. Soalnya kan ngejar materi tuh nggak ada habisnya sih. Kalau memang pacarku siap ngelamar, kayaknya pertama menikah dulu sih. Berarti ditinggalin ya kemarin? Iya, aku sempat putus cinta, tahu ya kamu. Itu putus cinta atau nangis-nangis. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.